Lawan pula. Berlawan dengan angin. Astaga. 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 Karena saya ini baru juga, pas yang jelas selalu ada naik kenaikan, selalu ada kenaikan. Naik biasanya kan guru-guru itu ikut ya apa, dia menuntut ada kenaikan, tapi tidak terpengaruh oleh itu. Kita kan nanti ambil standar harga apa upah minimum provinsi dan upah minimum kota kabupaten, itu kita perbandingkan biasa. Nanti kita pertemukan antara pihak buruh perusahaan, kalau itu tidak ada titik temunya, nah itu kita ambil jalan tengah. Kalau tahun kemarin begitu. Jadi ada yang kita hasilkan berdasarkan rumusan yang ada, berdasarkan upah minimum provinsi. Biasanya upah minimum provinsi lebih kecil dari upah minimum kabupaten kota. Dengan upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota mungkin tinggi, misalnya dia katakan 5, terus upah minimum yang kita pakai standar upah minimum provinsi jadinya 3. Biasanya kan kita mengambil 3, tapi kan buruh maunya yang 5. Nah, ini dicari titik temunya, biasanya diambil rata-ratanya jadinya 4. Kira-kira begitu. Upah minimum kota. Upah minimum kota ini kan kondisinya saat ini berada di 2.823.000 nggak salah ya. Itu karena dengan sendirinya biasanya dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang terjadi, biasanya rumusan yang ada itu biasa dia mengikut. Tapi kita belum katakan dia akan naik dengan secara pasti. Tapi biasanya kalau itu terjadi kenaikan dan data-data itu kita kumpul, sekarang tim kami lagi turun. Jadi nanti bulan 11 mungkin akhir baru kita rilis. Tim kita ini ya dari kalangan buruh, pedagang, dari perguruan tinggi, dari stakeholder lainnya yang berhubungan dengan upah. Itu sementara jalan sekarang, nanti kita akan rapat lagi, baru kita akan cari solusinya. Tapi itu rumusannya kan jelas nanti. Tapi kan saat ini juga indeks yang dikeluarkan oleh statistik belum ada, sehingga kita belum menghitung. Tidak ada alasan itu. Kalau memang indeks kenaikan harga terjadi, itu bisa berpeluang untuk itu, karena ada rumusnya. Dan saya katakan mungkin dia akan naik karena situasi saja sekarang ini kan sudah kenaikan harga di mana-mana ada terjadi, atau itu biasanya secara sendirinya dengan sendiri dia nanti akan naik.
itu Pak kenaikannya apakah pasca kenaikan BBM Pak atau bagaimana? Bisa jadi. Karena nanti rumusan itu kan akan keluar dari indeks itu akan keluar harga-harga apa koefisien-koefisien itu akan keluar melalui statistik nanti. Statistiknya akan keluar kan rumusannya sudah jelas pasti. Jadi rumusnya standar, angka-angka itu yang akan dimasukkan itu berdasarkan hasil statistik. Nah, kalau kita lihat hasil statistik hari ini kan di mana-mana naik. Otomatis dia akan secara tidak langsung dia akan berdampak akhir bulan 11. Akhir bulan. Jadi 11. Dia nanti kan berlaku Januari kan. Nah, jadi bulan akhir bulan 11 itu kita harus sudah rilis insyaallah. Okay. Itu Pak Tiam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.